Turun awal pagi. Saya biasa bangun pukul 4.50 pagi lah. Mandi, rugi, basuh pakaian selalu ya, macam tu. So, dah biasa dari dulu, turun awal pagi semua. Awal pagi macam inilah jalannya selalu. Sunyi, sejuk. Sebab saya dah biasa bangun awal pagi dari dulu. Kadang bangun pukul 5 pagi, tidak tentulah kadang dalam pukul 4.50 pagi. Kalau dah biasa bangun awal pagi, jadi biasa. Kecuali lah kalau hujung minggu memang saya ada akhir sikit lah saya bangun. Bangun pas get je. Jalan pun sunyi. Jalan pun sunyi. Menyorot pukul pagi. Masih sunyi lah. Macam inilah keadaan saya kalau saya turun pagi. Ada juga kereta, tapi belum banyak lagi. Kalau dah waktu puncak memang banyak yang turun kejar. Dari rumah saya pergi ke tempat kerja ni, tempat kerja saya lah, kalau memang saya, kalau lebih kurang dalam 15 minit ataupun 20 minit lah, tengok pula kerja. Kalau macam pagi ni, macam awal pagi, mungkin 15 minit lah. Tapi kalau macam banyak orang kerja kan, banyak kereta apa semua, mungkin ada dalam 20-25 minit lah. Ya, tidak jauh lah.
Trippy light. Mayrin, ada kawan saya tanya, kamu ada blog ya? Nah, saya tutup, saya ya buat tu blog kemarin. Tu saya cuba buatlah blog. Selalunya YouTube pun ada, tapi blog saya tidak pernah tu saya buat kemarin tu blog. Jalan masih sunyi lagi, masih lah. Ni macam ni kawasan industri lah, ini kawasan area biasa industri. Kita reverse dulu. Okey, saya sudah sampai ke tempat kerja saya. Sekarang jam menunjukkan dalam pukul 62 minit lah. Aduh, beg lupa juga saya bawa tadi. Aduh, beg terpalah. Okey, inilah rutin harian saya lah. Kalau dah ya, bangun awal pagi, turun awal pagi. Okey. See you.